Ini dua gini. Saya banyak cara, nggak hanya APB, cuma datanya aja. Assalamualaikum. Ibu nama dirawat. Ibu nama masih dirawat. Di RSUD. Ibu Sahana. Raka. Kumaha kanjeng kana? Aya abdi mun terang. Oh, sendiri. Jadi jenenge Ibu, Pak. Saya nu ieu. Pagi-pagi itu kan ada tugas dari Pak. Hari Minggu itu jam 8 Kerja Bakti membersihkan solokan di depan untuk persiapan di Terminggon untuk persiapan menjelang Idul Adha suka yang ada yang membersihkan jeroan binatang sampai jam 11 setelah bada duhur mungkin dia ada undangan dari RT 04 berangkat undangan ke RT 04 dari sini ibunya terus anak yang kecil dengan bapaknya berangkat ke RT 04 setelah berangkat ke RT 04 ya tidak apa-apa jam 11 malam kejadian muntah-muntah berak. Nah setelah itu pas paginya saya sebagai saudaranya di depan rumah ngambil langkah dibawa ke dokter praktek dulu Kak Neglasari dokter Eka ternyata tidak mempan itu malam-malamnya ya pagi jam 6 jam 6 setelah itu hari Senin Pak sampai siang di sini kan ada seorang perawat ditensi jam 1 tensinya 80 jam 12 100 jam 1 80 jam 3 masih 80 jam 5 ngedrop sampai 70 tensi darahnya itu kita ngambil langkah dibawa ke rumah sakit Al-Islam setelah di rumah sakit Al-Islam mungkin ada 15 menitan udah diperiksa langsung meninggal. Itulah ceritanya. Oh, jadi ngantor karena di Al-Islam. Ada nanti utamina penyebab nanti dengan kita hasil gitu atau apa? Kira uninya Pak? Penyebab nanti. Semua ya warga yang ikut ke undangan situ Pak, terutama warga RW 04 itu semua terserang demik malah pada hari Senin itu pas kunjungan pagi-pagi jam 8 Pak Lurah terus mungkin Bu Camat nah ada yang bolak-balik ke rumah sakit harus ada biaya 2 juta dari rumah sakit Ujung Berung itu. Saya koordinasi dengan Bu Camat, ngobrol-ngobrol dengan Bu Camat telepon kepada dokter rumah sakit. Ternyata harus ada keterangan dari RT RW syaratnya sampai kelurahan. Tapi kalau nggak sampai kelurahan juga udah cukup. Nah, di situ baru pada operasi Bu Camat dengan Bu Wali muter pada orang-orang yang sakit itu. Itu. Jadi penyebabnya saya belum tahu. Dan hanya orang yang keundangan itu semua kena. Termasuk ada warga di luar sini. Kemarin ketemu dengan warga Ujung Berung dari Pasanggrahan. Ini dari Sinangsari bukan? Bukan Bu, Abdi dari Pasanggrahan Ujung Berung. Tapi Abdi saudara Bapak yang hajar. Dari awal itu cenah emang udah kecium sama si ibu
kata si ibu dari awal pas ngambil makanan udah ada kecium bau asin gitu. Pertama itu. Dan saya dimohon Pak Wali terus terang aja berani nyesilahna merasakan alhamdulillah bisa berkunjung ke tempat kami walaupun kayak gini, dan saya mengharapkan warga khususnya RW 04 itu dikarenakan mungkin warga menengah ke bawah untuk makan juga pas-pasan, dimohon untuk pengobatan itu dimohon digratiskan Pak. Jangan terlalu dibebankan. Masuk KLB digratiskan. Nah untuk yang Al-Islam saya kontak dulu Bu Ahyani Pak, sudah dibantu sama Bu Ahyani juga sama ya. Ini. Ya jadi sejak dilaporkan oleh Bu Dinkes saya sudah perintahkan, jadi insya Allah semua yang sakit nggak usah bayar. Alhamdulillah. Bantuan datang. Alhamdulillah Pak. Dan minta dibantu mungkin Pak, kalau yang hari pertama mah itu ada yang masuk pasien umum katanya, ya. Ada yang satu orang ada yang diminta karena awalnya masuk pasien umum, ada beberapa orang yang masuk awal tapi ya dia belum pulang takut ditagih juga katanya gitu, ya, jadi bisa dialihkan ke masuk KLB lagi nanti. Buat camat aja lah. Ini yang paling besar besok mau nikah, tanggal 4. Terus yang kedua, baru yang kerja SMP. Ini aja. Terus ini di SMP. Ya. Iya, tanggal 4. Ini calonnya. Ini baru SMP kelas 1. Kelas 2. Kelas 2. Saya dimohon. Minta pertimbangannya, Pak. Ditanggung saya. Ya. Udah sekolahnya saya urus. Makasih, Pak. Di sana juga tidak setiap hari, paling seminggu dua kali. Oh, artis. Jadi, nah kalau artis lain dari bisa itu Pak, saya tawarkan ke Pak Lura. Pak Lura itu yang DR4 kan sudah lama Pak. Dari PNPM kita sediain uang juga tanahnya masyarakat nggak ngasih. Kemudian kemarin dari bisa juga saya tawarin lagi, cuma persyaratannya harus tanah milik pemerintah, nggak ada juga. Nah makanya saya cari kalau ada biar pembebasan lahan dibeli untuk bisa dibuatkan ini artesis gitu. Karena PIPPK juga udah ini nggak bisa juga. Tanahnya berapaan? Masalahnya nyari yang mau dijual dulu tanahnya itu juga belum ada ya. Gitu. Laki-laki yang laki-laki satu. Jadi satu keluarga Pak ada yang di rumah sakit Al-Islam sama Jenderung. Ya Bapak Ibu, jadi yang pertama atas nama pemerintah Kota Bandung saya mengaturkan berduka cita ya Neng. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan selalu karena surganya orang tua juga datang dari doa anak-anak. Jadi saya titip kamu berdua jangan lupa mendoakan nama Bapak dalam selamatnya. Kedua, kita doakan agar ibu bisa kembali sehat beserta adiknya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Semua ini ada takdirnya. Yang ketiganya, nanti urusan sekolah sama adik nanti saya urus. Jangan khawatir, nanti lewat koordinasi Bu Camat ya, biaya segalanya ya, biaya SPP-nya, uang seragam maupun yang disediakan. Kemudian urusan air, tolong carikan tanah yang bisa dibeli secepatnya untuk kita bangunkan artesisnya. Sementara Bapak Ibu juga selalu berhati-hati. Pelajaran mahal bagi kita semua, dan insya Allah saya sebagai wali kota ingin cari solusi terhadap masalah-masalah Bapak Ibu. Karena setiap masalah Bapak Ibu adalah masalah saya juga. Pasti saya pikirkan, saya pikirkan, saya cari solusi. Saya kira itu, ya. Saya mau izin juga mau ke rumah sakit, mau menengok keluarga lain yang sedang sakit. Kalau satu lagi, kalau di lingkungan RT 5 mah tanahnya ada di sini mah. Kalau mau di masjid boleh. Ya, yang kurang lain di mana? Ya, tempat. Jauh. Terpisah dengan jalan. Ya maksudnya kalau memang susah sini aja, tapi akhirnya jadi buat dua RT gitu. Itu memang susah.
Ya, Bu, sampai-sampai. Terima kasih. Orang yang datang ke sini, orang di ruangan, sekarang sampai jam 15, tinggal 53 orang. Di ruangan mana? Di tiap ruangan ada. Kalau ini? Oh, kalau yang ini lah, bergantung. Oh, sekarang bukan dari? Bukan. Yang kasus itu di mana? Oh, nah, itu ada di ruangan. Ruangan. Iya. Pak, nah, tinggal damang. Kenapa anaknya? Dari kapan? Tadi jam 2. Jam 2. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Kan Bu, mendingan? Saya nyak, maksudnya nyak perubahan. Tinggal di sini. Lebih ke air, nak? Seberat dinding, ya? Dinding kan ini, ya? Senin ke dinding, Pak. Senin ke dinding. Kemarin, kemarin. Ini Selasa, kemarin. Iya, Selasa. Ini mah kemarin, kok diterima. Ini kecil kemarin. Dua dinding. Pertama minggu sore ke sini. Kerasanya. Kerasanya di sini. Gak ada itu perubahan. 3 hari. Si ternyata hari Minggu ya acara. Ya, bukan acara siang. Ya, Minggu. Tapi udah jauh lebih bagus. Tinggal mulasnya aja sih, suka ada. Pak suka ada. Datang lagi, datang lagi. Ya. Siap, mana dokter? Dari penyakit dalam antibiotik itu membantu karena kalau ini juga yang pasien lah pasien juga juga ini kalau ya sabar ya lain atas kulit udah mending ya masih mulus sama mual sama ya masih ini masih bang air. Neng juga ada baik kan sedikit. Ibu, ini satu RW tetangga tetangganya. Ini obat dehidrasi juga sama itu antibiotik. Sino namanya Cai. Sudah ketahuan ya. Enggak salah penyebab bakteri itu kita cuma ada di diagnosa ada banyak bakteri dan tapi ada bakteri dan sama semua. Kayak melilit gitu. Kayak bergerak-bergerak kayak ada bayi di dalamnya bergerak-gerak. Serangannya berapa kali sehari? Sering kalau mules, kalau tiap gerak gitu pasti terasa mulesnya. Kayak mules kali kiban gitu? Lebih itu. Gerak-gerak gitu. Tapi keluarga hanya ibu aja? Yang... Iya. Oh yang lain? Teman curhat berdua? Iya. Ya, hari Minggu sama di sini. Kenapa di ruangan ini hangat banget? Kalau nyata ini. Sabar ya. Jaminan Pak. Nanti biaya gratis dari saya. Terima kasih Pak. Ada yang di sama ibunya saat ini. Setiap ruangan seberapa kali nyari patungan? Tiga kali. Oh, dari internet itu kan saya unggul dari saya kalau ya sesabar ya mas udah mulai dengi di R sama di situ mertuanya kan ya mertua Pak Ucok iya mertuanya yang hajar mertuanya oh bapak mertuanya yang hajar ya Pak Ucok pun nggak masalah Ucok sama ikut juga anak yang disunatnya sama Pak yang kecilnya
yang suratnya enggak. Oh, yang sama dari konsen dari adeknya. Oh, ibu kader, aduh. Masih kerabat yang punya hajat juga. Jaga baik itu. Sehari ini habis itu. Udah jalan. Berarti udah membaik. Udah mulai aging pagi atau bunya. Skin tenang. Udah emut. Biaya mati ya. Tuang nawe pusing ya. Tuang. Udah balik. Ini mau biar gaman dulu. Udah baik kan? Masih mulai? Berapa kali biar dulu sekarang? Sehari ini kakaknya oh suaminya udah punya anak belum? siapa yang jagain? Nenek. Oh titip nenek. Oh dulu ke undangan saudara. Bu udah meninggal. Kayak kali gitu. Oke, makan lancar. Mudah-mudahan. Ini yang PLB dari Sikur. Hah? PLB dari Sikur. Ke Foras. Ini ruangan habis. Tapi udah lebih mending dibanding. Makan lancar. Kalau ada yang masuk mungkin. Tapi sampai sekarang alhamdulillah sehat. Atau pura-pura makan deh. Ini nggak kan sama saya bareng makan. Disuapin. Makanan di piring yang sama. Iya. Makanya ajaib dia, atau mujizat ya. Enggak tahu ajaib yang enggak tahu mujizat kan disuapin saja, disuapin sama saya sepiring berdua. Yang ngurus anak sekarang siapa? Suami. Oh. Iya, makanya kenapa ini bikin mudah-mudahan sehat ini. Ajaib enggak tahu mujizat. Badan orang masih kecil mah mungkin masih belum banyak kontaminasi. Enggak tahu itu kan sama adik saya kan anaknya. Kena juga. Yang penting baik sing sehatnya. Ya. Enggak, ini mah enggak gitu, Pak. Facebook-an itu lah enak. Oh, serombongan ini. Yang mana ini? Gimana? Oh, makan kentang apa? Ini orang mending enggak? Diambil juga enggak? Sehari berapa? Hah? Berapa kali diambil sehari? Tapi udah enak ya? Enggak muntah, apa kalau makan enggak mual-mual enggak? Semua ya? Ini kelas berapa? Ya. Bapak mah tengiring itu angkatan itu. Dida tidak mau tengiring. Itu skin tenang. Dua kali.
Jadi dia main salo dari rawat. Sabar ya. Iya. Daripada uing tapi riwe, ini jadi dia. Dia masih sabar. Atas beres badan. Kumaha? Jadi dia kumaha? Kenal sih. Biasa apa di tangan biasa gitu. Karawas nanti jam makan jam 11, kerasa-kerasa itu jam 5. Jam 5 sore bereaksi. Reaksi bakteri. Mual-mual. Tadinya mah itu tuh keluar dulu BAB. Udah BAB baru mual-mual. Kau mau tanya? Entah keluar gitu. Anak satu? Iya, anak yang ikut satu. Satu lagi? Enggak ikut. Anu mau? Neni. Cibirunya banyak? Cipadung? Cipadung. Karusan diulem? Karusan diulem. Warga Cibiru. Kalau kuning itu artinya apa? Kuning. Kuning itu apa? Kuning itu apa? Kalau kuning itu tinggal di makan tapi mual. Enak bereaksi gitu. Ya, kalau BAB itu langsung BAB sendiri. Oh, kan. Jam 5 hari minggu sampai sekarang BAB sendiri. Gak berhenti-henti. Waktu kapan? Waktu Bapak lagi sempat. Kalau zaman saya masih dukung terus sama Bapak. Sudah ada Abi. Kang dia mau tadi ya. Sudah ada Abi kan? Sing sabar Abi. Sunten. Kemudian mutan biaya ibu ya. Ya ini kejadian keracunan makanan mungkin karena tidak telitinya masak di sebuah acara yang mengakibatkan 100 berapa awalnya? 178 harus masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah sebagian sudah pulang, tersisa 50-an lebih. Berduka cita juga ada satu yang meninggal dunia, tadi saya juga tengok keluarganya dan tadi saya sapa satu-satu, insya Allah membaik ya rata-rata. Memang punya masih punya problem karena bakterinya menyebabkan terus membuat perut sakit sehingga harus banyak BAB dan seterusnya. Saya kira penanganan dokter di RSUD sudah sangat baik, profesional, dan kita berharap banyak yang segera pulang. Hari ini 7 ya sudah pulang, mudah-mudahan dalam waktu minggu ini bisa kembali normal lagi. Sudah diketahui Pak dari apa? Saya belum dapat laporan ya, jadi masih diselidiki oleh tim ahli dan laboratorium. Apakah dari air, apakah dari makanannya, masih belum fix. Tapi kita berharap ini tidak terulang lagi, jadi saya himbau warga Bandung khususnya untuk selalu berhati-hati menjaga higienitas, karena kalau sudah berbentuk undangan kan potensi korbannya kan banyak orang. Masuk kejadian luar biasa, Pak? Ya, kita sudah tetapkan sebagai kejadian luar biasa, jadi biaya rumah sakit di RSUD insya Allah kita gratiskan. Apa? Ini kan banyak juga yang dirawat di lorong-lorong, Pak? Ya, karena kapasitasnya memang dalam waktu bersamaan dengan jumlah yang begitu banyak memang tidak mencukupi. Itulah kenapa Pemkot Bandung akan membangun rumah sakit umum daerah baru. Tanahnya sedang disiapkan dibeli, mudah-mudahan dalam 2 tahun kita punya RSUD lagi. Sehingga bisa menambah kapasitas 2 kali lipat.